Anggota Koramil 05 Secang Kodim 0705 Magelang melakukan kegiatan fogging di wilayah Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang setelah ditemukan warganya terkena demam berdarah. Dengan ditemukan kasus demam berdarah di Desa Krincing, Kecamatan Secang yang berjumlah 3 kasus, Koramil 05 Secang berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan fogging. Koramil 05 Secang menurunkan Babinsa Desa Secang dan dibantu rekan Babinsa yang lainnya. Ditemui setelah melakukan kegiatan pramuka, dan Ramil 05 Secang menjelaskan tujuan dilakukannya fogging ini guna mengantisipasi menyebarnya demam berdarah di wilayah Secang. Kemarin dilaksanakan fogging di Desa Krincing, itu berkaitan dengannya adanya 3 kasus di desa situ, khususnya di Dusun Krincing. Kemarin itu 3 yang opnam, sehingga koordinasi dari Babinsa dan Bidan Desa mengajukan ke dinas terkait, dalam ini Puskesmas 1, melanjutkan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk dilaksanakan pelaksanaan fogging, karena sudah terjadi 3 kasus yang terdampak DB. Dan Ramil juga berpesan untuk masyarakat tetap hidup sehat dan menjaga lingkungan di musim penghujan. Masyarakat tetap menjaga 3M, menimbun, menanam, dan menguras, agar selanjutnya tidak ada lagi yang terkena demam berdarah. Oki Setiawan, MJTV.